Halo Spellovers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan bahas update klasemen dan jadwal fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tahap 2. Kita mulai dari grup A, dari hasil match day keempat, Qatar dan India duduki zona lolos tahap 3 saat ini. Selanjutnya di grup B, Jepang dan Suriah duduki zona lolos tahap 3. Berikutnya di grup C, Korea Selatan dan Cina PR duduki zona lolos tahap 3. Selanjutnya, grup D, Kyrgyzstan dan Oman duduki posisi lolos tahap 3. Berikutnya grup E, Iran dan Uzbekistan berada di zona lolos tahap 3. Selanjutnya grup F, Irak dan Timnas Indonesia duduki sementara posisi lolos tahap 3. Berikutnya grup G, Saudi Arabia dan Jordania duduki posisi lolos tahap 3. Lanjut ke grup H, Uni Emirat Arab dan Bahrain duduki peringkat lolos tahap 3. Dan grup terakhir yaitu grup E, Australia dan Palestina duduki zona lolos tahap 3. Dan mari kita lihat jadwal lengkap match day kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar 6 hingga 7 Juni 2024. Partai pertama dari grup E yaitu Bangladesh versus Australia, kick off pukul 17.45 WIB, digelar di Basundara King Arena. Untuk partai kedua, Palestina versus Lebanon, jadwal masih menyesuaikan, akan digelar di salah satu stadium terbaik di Kuwait. Berikutnya dari grup D yaitu Taiwan versus Oman, kick off pukul 18 WIB, digelar di Taipei Municipal Stadium. Selanjutnya dari grup C, untuk partai pertama Singapura versus Korea Selatan, kick off pukul 19 WIB, digelar di National Stadium. Partai kedua Cina PR versus Thailand, kick off pukul 19 WIB, juga digelar di Shenyang Olympic Sports Center Stadium. Berikutnya dari grup E, untuk partai pertama Hong Kong versus Iran, kick off pukul 19 WIB, digelar di Hong Kong Stadium. Partai kedua Uzbekistan versus Turkmenistan, waktu belum ditetapkan, akan digelar di markas Uzbekistan yaitu di Willy Stadium. Lanjut ke grup F yaitu Vietnam versus Filipina, kick off pukul 19 WIB, digelar di Maidin National Stadium. Pindah ke grup B, partai pertama Myanmar versus Jepang, kick off pukul 19.10 WIB, digelar di Tuna Stadium. Partai kedua Korea Utara versus Suriah, jadwal belum ditetapkan, Korea Utara akan menjadi tuan rumah untuk laga ini. Kembali ke grup F, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak, kick off pukul 19.30 WIB, digelar di Gelora Bung Karno Stadium, akan live di RCTI atau PCN Plus. Pertandingan ini sangat penting atau bisa dikatakan sebagai penentu, karena jika Timnas Indonesia menang, maka otomatis langsung lolos ke tahap 3. Berikutnya ke grup A, partai pertama India versus Kuwait, kick off pukul 20.30 WIB, digelar di Yuva Bharati Trirangan Stadium. Partai kedua Afghanistan versus Qatar, jam belum ditetapkan, akan digelar di Damak Stadium. Pindah ke grup D yaitu Kyrgyzstan versus Malaysia, kick off pukul 22.00 WIB, digelar di Spartak Stadium. Selanjutnya ke grup G, untuk partai pertama Pakistan versus Saudi Arabia, jam belum ditetapkan, akan digelar di markas Pakistan yaitu di Jinnah Sports Stadium. Partai kedua Jordan versus Tajikistan digelar Jumat 7 Juni 2024 pukul 00.30 pagi, digelar di Amman National Stadium. Terakhir ke grup G, untuk partai pertama Nepal versus Uni Emirat Arab, jam belum ditetapkan, akan digelar di Bahrain National Stadium. Dan untuk partai kedua, Bahrain akan berhadapan dengan Yaman, digelar Jumat 7 Juni 2024 pukul 00.30 WIB, digelar di Bahrain National Stadium. Inilah sekilas info klasemen fase grup dan jadwal match day kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tahap 2. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.